rekor ya. Sahih majali. Nah, sini bersatu gimana bacanya? Aminatu bintu Aminatu Hamidin pintu. bintu Hamidin. Aminatu bintu Hamidin. Benar atau enggak? Atau benarnya begini, salah. Salah Benarnya salah gimana? Aminatu zaujatu Hamidin. Nah, benarnya bukan putri, tapi istri. Aminatu Istri zaujatu Hamid. Hamidin. Yang benar adalah Aminatu zaujatu Hamidin. Ya, Aminatu zaujatu Hamidin. Ini yang benar. Sekarang nomor dua, kita tarik. Bagaimana bacanya ini? Turidu aminatu Turidu antazura aminatu uktaha. antuzuru antuzuru aminatu. Nah, turidu aminatu Aminatu antazuro antuzuru uktaha. uhtaha. Turidu aminatu antazuro uhtaha. Ini artinya apa? Aminah ingin Aminah mengunjungi ingin mengunjungi saudarinya, saudari saudari perempuannya. Nah, yang salah mana? Saudarinya. Enam kata, uhtah ini salah. Nah. Saudarinya salah. Yang benarnya apa? Jarak Yang benarnya darat tetangga. Tazuro tetangganya. Tetangganya apa bahasa Arabnya tetangganya? Jarot Dari taha, ini. Jarotaha. 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 Jarotaha, jarotun tetangga, jarotaha itu. Nah, asalis. Kola Hamidun Kola Hamidun li zaujatuhu li zaujatuhu zauja li zaujatihi li zaujatihi zaujatihi iksili mindilil iksili mindilil mindilil azro azroko azroko. Azroko, benar Azroko Mansub. Oke, benar dia Mansub. Kenapa dia Mansub? Karena dia naat dari makulun bi Betul dari sekali, dia naat dari ya. mindil sebagai mafulun. Makulun bi Nah, sekarang mana yang salah di sini? yang pola Ustaz Azroko Ustaz Azroko ini salah. Benarnya apa? komisil komisil Abiyado. al-abiyad al-abiyado Berarti komisil Mindil juga salah komisil berarti ya. salah Mindil salah juga yang salah. komisil Oh. Yang komisil benar komisol abiyado komisi al loh. abiyado Komisial abjadu. Komisi abiyado kemejaku. komisol abiyado Komisial al abiyado abyado. Gini ya. Abyado. Baik. Nomor empat. yuri duri Yuridu. yuridu Yuridu. abnau Abnaru. yuridu abnau an An yathabu yadhabu. An yathabu. ila Ilasuki. suki Ilasuki. qabla salati Qobla. salati Salati. Apa artinya? anak-anak ingin pergi Ingin ke pergi ke pasar sebelum pasar salat kapan? Anak-anak ingin pergi ke pasar sebelum sebelum sholat. salat Mana yang salah? qabla sebelum qabla Qobla, salah. Yang benarnya? ba'da ba'da Ba'da. ba'da salat Ba'da. salat Kemudian kelima. Bagaimana turi membacanya? aroda Aroda jumala'u jumala'u jumala'ul abna'i 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 an an yadhabu ila yadhabu hadi koti hayawan ila hadi kotil hayawanati. Apa arti hayawanati hadikoh hayawan? kebun Kebun binatang binatang. Kebun binatang. Hadikoh kan kebun. Hayawan kan hewan. Kebun hewan hewan. Kebun binatang. ya. Mana yang salah?
Hadi Kebun kebun binatang. kebun Kebun binatang. binatang. Ya. Yang benarnya apa? Yang benarnya Oh. itu Hafi. muta muta Hafi. Museum, museum. Lizu, Lizu, Ziaro. Al mut mut Hafi. Mut Muta Hafi. mut Hafi. Hafi. Apa Hafi. mut Hafi itu? Museum. Museum. Museum mut Hafi. Keenam. Yuridu Hamidun Yuridu Hamidun an yadhaba Yadhhaba ila ila mustasfa mustasfa ma'a ma'a zaujatihi. zaujatihi. Benar. Mana yang salah? Hamid Jauh-jauh. zaujatihi. Ya jadi yang benarnya Banati banatihi. nah benar adalah bana Banatihi. tihi putri-putrinya bukan sama istrinya tapi sama Putrinya. Putrinya. putri-putrinya. Nah dan berikutnya si yas al-mudarrisu kullan minatullabi hadha soal. Pak guru disuruh bertanya kepada seluruh siswa dengan pertanyaan ini. Jadi ini mada yuri duha ulat tulab terus siswanya menjawab dan sebagainya. Tapi kita lewat saja. Latihan keempat. Tamat mayali. Perhatikan sebagai berikut. Huwa yathabu. Kita gunakan huwa yathabu. Hiya tathabu. Anta tathabu. Huwa yuridu an yathaba. Hiya turidu an tadhhaba. Anta turidu an tadhhaba. Ana adhabu. Nahnu nadhabu. Ana uridu an adhaba. Nahnu nuridu an nadhaba. Perhatikan. Di sini fokusnya kepada apa di sini? Kepada fi'il, mudhari', marfu' dan tanda masuknya dengan dhamma. Dan ya tanda maksudnya terus dan fi'il mudhari' yang mansub. Mansub. Huwa yadhabu. Sini yadhabu ini fi'il mudhari' marfu. Kalau huwa yuridu an yadhaba fi'il mudhari' mansub. Ketika dhamir huwa ya. Pokoknya ketika dhamir hiya, hiya tadhabu. Hiya turidu an tadhaba. Tadhabu ini marfu. Anta tadhaba, tadhabanya mansub. Anta tadhabu. Tadhabu ini marfu. Anta turidu an tadhaba. Tadhabanya mansub. Kemudian marfu-nya dengan dhamma. Mansub dengan fathah. Kapan ini? Ya ini ketika ini berdomir huwa hiya anta. Atau kalau kita lihat belakangnya, dia tidak bersambung dengan apapun belakangnya. Tapi kalau kita kembali ke dhamirnya, ketika dhamir huwa, hiya, anta. Karena kalau berdhamir huwa, hiya, anta, nanti belakang nggak bersambung dengan apapun begitu. Gitu. Nah, kemudian lihat berikutnya. Ana adhabu. Adhabu marfu. Ana uridu an adhaba. An adhaba man mansub. Nanu nadhabu. Nanu nuridu an adhaba. Sama dengan sebelumnya tadi. Adhabu ini marfu. Marfu dengan doma. Ketika domir ana. Nadhabu, nadhabu ini marfu. Dengan doma ketika berdomir nahnu. Ana uridu an adhaba. An adhaba sini mansub. Dia ketika berdomir ana. Nahnu nuridu an nadhaba. An nadhaba mansub dengan fathah ketika berdomir nahnu. Jadi kalau domirnya huwa, apalagi tadi huwa terus? Iya. Yeah. Hiya terus? Anta Anten. Terus? Ana terus? Nahnu. Nahnu. Nanti tanda marfuknya dengan doma. Dom. Tanda mansubnya dengan fathah. Fathah. Sudah bisa dipastikan itu. Domir huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Ya ketika berdomir, sekarang beda lagi. Berdomir hum, antum, anti. Kita lihat.
Kita lihat sini. Huwa, eh huwa. Hum yadhabuna. Hum yadhabuna. Yadhabuna ini marfu. Tapi marfunya bukan dengan doma, tapi dengan subut wow. Nun. Sukun. Tetap adanya huruf nun, subutun nun. Hum yuriduna ayathabu. Ayathabu ini mansub. Tapi tanda mansubnya bukan dengan fathah, tapi dengan hatfun nun, membuang huruf nun. Huruf nun dibuang gitu ya. Antum tathabuna. Tathabuna fil mudhari marfu. Marfu dengan subutun nun, tetap adanya huruf nun. Antum tiru, antum turid. Di turiduna antadhabu. Ya antadhabu ini fil mudhari mansub. Mansubnya apa? Dengan membuang huruf nun, harfu nun. Anti tadhabina. Tadhabina ini fil mudhari marfu. Tadha marfu dengan sebutun nun. Tetap adanya huruf nun. Anti turidina antadhabi. Ya tadhabi ini fil mudhari man. Sub, maksudnya dengan membuang huruf nun. Jadi kalau domirnya hum, antum, anti, nanti marfu dengan subutun nun, mansub dengan membuang huruf nun. Nah, dia kan termasuk af'alul khamsah. Sudah ya, paham ya? Sekarang domir hunna dan antuna. Hunna yadhabna. Antuna tadhabna. Hunna yuridna an yadhabna. Antuna tadhabna. Antuna turidna an tadhabna. Berikan. Hunna yadhabna. Kemudian. Hunna yuridna an yadhabna. Lihat. An yadhabna. Tidak didauli an yadhabna. Didauli an tetap yadhabna. Kenapa demikian? Kenapa enggak berubah? Jawabannya karena ini mabni. Jadi fi'il mudhari yang berdhamir hunna, hunna ini mabni. Atau yang bersama dengan nun, nun niswah ini mabni. Enggak bisa berubah. Apa bukti mabninya? Ini kemasukan an tetap sama aja. Enggak berubah. Awalnya yadhabna. Kemasukan an tetap yadhabna. Berarti dia enggak bisa berubah. Kalau enggak bisa berubah namanya mabni. Antunna tadhabna. Antunna turidna antadhabna. Ini juga ya. Antunna tadhabna. Tadhabna. Kemasukan an tetap tadhabna. Berarti dia mabni. Enggak bisa berubah. Fil mudhari yang mabni. Yang dhamir hunna, dhamir antuna itu selalu mabni. Atau bahasa lain, ketika bersambung dengan nun niswa ini, fil mudhari-nya jadi mabni. Ada pertanyaan? Jelas ya? Sekarang, dok fil amakinil khaliyatil fi'la yathabu. Musnadan ila dhamairil munasib. Letakkan di tempat-tempat yang kosong fi'il yadhabu dengan disandarkan kepada dhamir yang sesuai. Letakkan yadhabu, tapi ingat harus disesuaikan dengan dhamirnya. Nah, nanti perubahannya karena domirnya berubah. Nomor satu, ada yang bisa menjawab? Anu Ustaz. Ya. Yuridu tulabu an yathabu ilal ilal muthafi godan. Para Nah. siswa mereka Nah. ingin pergi ke museum besok. Jadi an yat yat An yathabu. Dia mansub dengan apa? Ya, dengan mansub dengan membuang huruf nun. Membuang huruf nun yathabu an yathabu gitu. Nah.
Nomor dua. Ana Usap. Enam. Ya Usamatu, aturidu an tashaba ila maktabil baridi litakhuz al barqiyah. نعم. يا نفسك. أسامة أتريد أن تذهب يا berarti mansub dengan fathah إلى مكتب البريد ليأتي لتأخذ البرقية. Gimana artinya, apa ini artinya ya? Wahai Usama, Sama, apakah kamu ingin pergi apakah ke kamu kantor ingin pos? pergi ke Ke kantor pos kantor pos? untuk mengambil telegram. Nah, untuk mengambil telegram. Ketiga. Ana Ana. Ustaz, ana Nah, ya. uridu an tadhaba ila baladi fi utlatis soif. Nah. Soif. Artinya apa? Saya ingin ke negeri saya di musim pan eh di musim panas. Enam. Ana uridu an athaba ila baladi fi utlati saifi. Saya ingin Liburan. pergi ke baladi negaraku di liburan apa? Liburan. Liburan Musim. musim panas. Musim panas. Nah. Di an athaba mansub dengan fathah. Nomor empat. Halo Ustaz. نعم. Yuridu ammi an yadhhaba ila Jeddah liyashtariya sayyaratan. Pamanku ingin pergi ke Jeddah untuk membeli sebuah mobil. نعم betul sekali. أنيت هذا. نمبر لما. Halo Ustaz. نعم. Aina turidna an tadhhabna ba'da darsi ya akhwat tu akhwatu. نعم تريدنا أين تريدنا أن عفوا أين تريدنا أن تذهبنا عفوا salah ini أين تريدنا أن تذهبنا gitu jadi تذهبنا نعم تذهبنا تذهبنا أين تريدنا أن تذهبنا بعد جرس يا أخواتو gitu ya berikutnya. Ana Ustaz. نعم نحن نريد أن نذهب إلى باكستان في الأسبوع المقبل. نعم نحن نريد نذهب أن أن نذهب نذهب إلى إلى باكستان في الأسبوع المقبل. Artinya apa ini? kami Saya, ingin kami ya. Kami kami ingin ingin pergi ke pergi ke Pakistan Pakistan di Pakistan pekan minggu yang depan akan akan datang. datang. Ketujuh. Ustaz. Nah. Ahwati yuridna an yadhabana ilal maktabati pada masa. Para saudara saya ingin pergi ke perpustakaan sore ini. Nah, betul sekali. Delapan. Anak Ustaz. Nah. Ami. Umi. Umi. Kalau Ami bisa paman. Umi. Umi turidu an tazhaba Antat haba ila swaydaliyati litashtari dawaan. Nah. Ibuku Ibuku ingin pergi ke ingin pergi ke apotek. apotek
untuk Untuk membeli obat. membeli obat. Obat. Sembilan. Anda coba Ustaz. Enam. Mata turidina antazhabi ilal mustashfa li'iyadatil kholati ya Ummu Kulsum antazhabi. Benar kah Ustaz? Nah, betul. Oh iya, nah. Kapan kalian ke rumah sakit untuk mengunjungi bibimu, wahai Ummu Kalsum? Nah. Kemudian ke 10 terakhir. Mana Ustaz? Nah. Ya iwanu aturiduna an antad habu ila hadiqatil hayawa hayawanu fil yauma yaum eh ila hadiqatil hayawana fil yaum. Wahai saudaraku, apakah kalian ingin pergi ke kebun binatang hari ini? Enam, sorry, barakallahu fiik. Tapi kabarakallahu Ustaz. Kita lanjut. Satu ratul lagi ya. Akmil kullan minal jumalil atiya biwati fi'lin mudhari'in munasib. Lengkaplah setiap dari kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai. Oh, di sini fi'il mudhari'nya enggak disebutin dengan apa? Tadi kan disebutin fi'il mudhari' dengan yadhabu gitu. Bahwa sekarang enggak disebutin. Di fi'il mudhari'nya bebas, yang penting sesuai. Tapi tujuannya sama, intinya sama. Nomor satu. Nomor satu, saya coba Ustaz. Nah. Kharajat tullabu minal fusuli li ya'rifu sababa daudoi li ya'rifu sababat dodoi. Murid-murid telah keluar dari kelas-kelas untuk mengetahui sebab dari kebisingan. Nah, betul sekali. Nomor dua. Ana Ustaz. Nah. Min ayyi izahati turiduna an tasma'u al-akhbaro ya ikhwanu. Nah, betul sekali tadi. Min ay idzatin turiduna antas ma'u gitu ya. Nah, berikutnya. Ana Ustaz. Nah. Ya Zainabu, ayumkinuki an taktubi hadzal unwana billughatil faransiyati. Wahai Zainab, apakah mungkin bagimu untuk menulis alamat ini dalam bahasa Perancis? Nah, berarti antak Taktubi, Ustaz. Taktubi. Nah. Taktubi. Berikutnya keempat. Anu Ustaz. Qorojatit talibatul jududu liyadhhabna ilal mudirati. Para siswi yang baru telah keluar untuk pergi ke kepala sekolah. Ibu kepala sekolah. Liyadhhabna. Lihat habna. Nah. Betul, berikutnya ketutup ya. Ayo. Nomor lima.
Delima, jawabannya pendek tapi kalimatnya panjang. Panjang. Saya coba Ustaz. Enam. Ja'a ha'ula ittullabu ilal jami'ati ilal jami'atil islamiyah min biladin mukhtalifatin li yadrusu lughat al-arabiyya wal qur'ana wal haditsa wal fiqh wal fiqha ya ustaz fiqih Nah, bukan fikha. fiqhiha wa tajwida telah datang murid-murid murid-murid itu telah datang ke Universitas Islam dari negara-negara yang berbeda untuk belajar bahasa Arab dan Al-Quran dan hadis dan fikih dan tajwid. Tauhid. Kan tauhid. Nah, Tauhid. tauhid ya, bukan tajwid. Ya Ustaz, maaf Ustaz. Nah, ke berarti Ana Ustaz. jawabannya apa tadi? Ya'ri Ya Ari. yadrusu ya. Belajar bahasa Ustaz. Iya, yadrusu ya. Yadrusu, yadrusu gitu ya. Nah, berikutnya ke Ana enam. Ustaz. Nah. Ana. Aturidna. Aturidna an asrobna kohwat ya banat Aturidna kohwatnya an tasrobna an kohwata ya. tasrobna Tasrobna kohwata ya banat. kohwat. Enam, ketujuh. Ya ayyuhal ikhwanu la tahruju minal fasli qabla an An yakhruju. Ah, yakhruja. Nah, qabla an yakhruja. Yadkhula. Yadkhula, Ustaz. Gimana? Eh, ada dua. Yakhruja. Eh, yakhruja. Sama. La tahruju minal fasli qabla an yakhruja dari su. Betul kan? Uhruju Ya. ba'da an Yakhruja. Ya, kerja. Setelah keluar. Uhruju ba'da keluarlah setelah apa? Jangan kalian keluar dari kelas sebelum sebelum guru keluar. Berarti ya qabl ba'daan An yakhruja. Uhruju ba'daan yahruja gitu ya. Ya, akhruja. Ya Terus ayyuhal wa dakhul fasla qabla an qabla an ya dakhulu ya dakhula an yadkhula. Nah. Berarti ya rujunya dua kali ya Ustaz, ya ruja. Ya. Ya. Kedelapan. Anti kharajati minal fasli liyastarobi ma'a. Nah, anti kharajati minal fasli li yas liyastarobi ma'a. Alaysa kadzalik? Nah. Anti perempuan Ustaz. Iya. Nanti ya perempuan ya. Ada ganti berarti lagi lagi. Litas ya Ustaz. Tahu ya Ustaz ya. Mutiaranya. Anti kharajti tasrobi. Kharajti minal fasri li tasrobi. Domirnya domir. Tasrobi. Domir hiya kan ya. Iya Ustaz. Iya. Menuhia. Ya li tas. Tasrobi. Tasrobi. Kita serobil ma'a alaysa kadzalik. Nah. Bala. Bala. Cukup sekian dulu, ada pertanyaan enggak? Sudah waktunya ada. Iya, Ustaz. Dulu. Kalau mudah, intinya masih penggunaan apa? Fi'il yang memasukkan berbagai macam
Dhamir ini itu dan juga tanda marfu dan tanda Mansub. mansub. Sekian doa dan bermanfaat. Nasallahu iman nafian wa rizqan thayyiban wa amna qabalan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiik, Ustaz. Yep.